Dalam hal itu, Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil menegaskan UMNO tidak menghalang sesiapa bertanding jawatan tertinggi parti. Ada juga naratif yang dibawa di bawah yang menyatakan bahawa kita nak halang. Kita tak pernah halang. UMNO ni parti-parti lain sebelum ini mereka tak tanding jawatan presiden. Tapi kita 2018 kita yang tanding jawatan presiden, Timbalan Presiden. Dan kali ini pun kita tak halang. Cuma saya personally saya nak cadangkan lah ya. Sebab kita terbuka. So kepada sekarang ini mungkin ada beberapa pihak yang cuba kata kita tak nak bagi tanding lah dan sebagainya. Itu tidak betul. Mungkin nak menimbulkan rasa marah atau tak puas hati kepada kepimpinan tertinggi kita lah. Beliau turut mencadangkan agar mana-mana pemimpin yang ingin bertanding seharusnya segera mengumumkan hasrat secara terbuka dan bukan berbuat demikian pada saat akhir.